Pada tahun ni kita orang punya sale agak kurang memberasakan. Mungkin sebab faktor-faktor first ekonomi lah. Okay. Mungkin efek daripada ekonomi, satu lagi cuaca dengan juga satu lagi crowd pun tak apa ramai tahun ni. Bandingkan dengan yang lepas. So pada minggu pertama sale agak okey lah, maknanya kita orang boleh cover kita orang punya cost. Tapi start minggu kedua sampai ke semalam, okay, kita orang punya sale just cover kita orang punya, untuk cover kita orang punya modal ni. So okay, gaji pekerja dengan gaji ni agak kurang lah banding dengan sebelum ni. Okay, okay, so kita orang ada macam ada apa dia punya ni. Okay. First punya ni first week, first 2 days after one week, week 1 dia punya tu achieve lah dia punya PAR. Okay. But dia punya next day to next day dia punya tu bagian below and below and below. Makin okay, rendah, makin rendah, makin rendah. So maybe kita mungkin faham lah faktor cuaca salah satulah. Sebab cuaca yang tak menentu sekarang kan. Assalamualaikum. Anggaran kita orang target untuk backup sajalah untuk untuk ni. Untuk cover modal. Cover modal ni lah overhead, overhead dalam 400. Okey. Second week dia punya tu below. Below. Bukan below, memang below, memang bottom trap, bottom throw. Oh, okey. Bukan half tapi below throw. Below throw. Okey. Bila abang mahal boleh katakan dalam 2 kali ganda ke 3 kali ganda lah harga barang. Harga barang. Harga barang sebab kita orang pun pakai dia punya barang-barang pun macam Rebina apa semua kan. Pun agak dia punya harga pun agak ketara sikit lah tahun ni. Terasa lah walaupun kita orang, walaupun orang kata jual air benda yang senang, tapi kita orang terasa. Terasa dengan apa, dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Okay. Sekarang ni kita orang rasa macam give up pun ada. Tapi nak macam mana pun kita orang teruskan jugalah sampai akhir Ramadan. Tahun ni tinggi. Tinggi lagi. Ha, tinggi. Kalau orang berniaga lah. Orang berniaga. Ha. Tak boleh jual mahal pun kan? Tak boleh jual mahal. Ha. Saya jual ayam berapa, RM3 eh. Orang jual RM3 seketul je, bang. Kalau tak ada komplain. Wah, saya tak ada pula orang komplain kan? Berapa izin kan? Asyik hujan lah. Petang ni hujan, bang. Okey. Minggu pertama ya okey. Yang nak pertama start berniaga bazar, baru tu okey. Okey. Lagi tak baik ke macam mana? Slow sikitlah bang, slow. Dia pasal hujan kan. Kalau tahun lepas okeylah. Tahun lepas okey. Tak tahu ah. Teruk macam ni, macam tak nak berniaga. So sekarang ni dia kan dah akhir-akhir kan, dah dekat raya. So adalah berkurang sikit. Okey. Okey. And then harga pun kira pun tak adalah macam dia ikut barang lah. So tak boleh jual mahal pun. Tak boleh mahal, tak boleh murah sangat. Dia sedang-sedang. Dia kena cap target. Kalau hari hujan maybe tak. Kalau macam cuaca okey maybe adalah cover. 200 lah, 200. 200. So okey. So sekarang belakang-belakang ni adalah drop sikit. Okay. First day memang adalah capai memang minimum 200 lah. After that the week dah start slow lah. Oh, dah terbit dah. Botan sekarang time weekend je, which is Jumaat ni baru dah ramai balik. Oh, okey. Jumaat. Sabtu situlah. Ahad dah back to slow balik. Okay. Sampailah next Jumaat macam minggu lepas lah kena. Okey, abang dengan faktor ni sebab kalau nak kata pasal duit, apa harga barang naik pun orang still juga pergi kat sini. So saya tak sure. Maybe week kedua, week ketiga dia orang dah start makan buka dekat restoran pula ke dengan family ke kan, dengan kawan-kawan.